Assalamualaikum Sobat Tani, Sobat Online semua. Selamat sore. Gimana kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Selamat ngabiburit. Ini sudah sore hari, jadi sudah jam 4-an ya. Selamat ngabiburit, mencari takjil ya. Berburu takjil. Oke, saya di Grino saja. Oke, hari ini masuk di 43 ST ya. Kalau nggak salah bener ya, 43 ST. Hari Senin 25 Maret 2024. Alhamdulillah ukurannya bisa Anda cek sendiri, buahnya seragam. Dan tadi sudah dicek sama Mas Marsono terkait kepekatan tandonnya, BPM-nya itu kisaran di 1300-1500. Jadi ini lagi banter-banternya kebutuhan asupan nutrisinya ya, karena pertumbuhannya lagi optimal dan bentuk buah sudah memiliki bentuk yang presisi ya. Jadi yang kemarin tuh bentuknya nggak beraturan, ini alhamdulillah sudah mulai menunjukkan buahnya ya. Dan kalau mungkin Anda perhatikan ukurannya sih masih kelihatannya kecil-kecil ya sob. Tetapi, nah tetapinya apa? Yaitu ternyata daging buahnya tebel. Coba kita cek ya, saya bawa ini ya, alat timbangan gantung, sekalian kita cek. Bismillah, kita cek kira-kira berapa. Ini terlalu kecil ini. 1 kilo sob. Alhamdulillah ya. Jadi kelihatannya kecil, tetapi Honeyclub ini daging buahnya tebal. Jadi beratnya ini kayaknya rafianya terlalu kecil ya sob. Kemarin teman-teman pekerja itu memilahnya itu jadi 4. Jadi ya bisa dibilang khawatirnya putus ya. Nanti perlu didobeli untuk talinya. Yang mau tanya-tanya sob bisa cek di kolom komentar ya. Yang mau subscribe, yang mau komen silahkan. Nah, oke, saya coba cek lagi ya. Oke ya sob, alhamdulillah ini beratnya itu sebagian sudah ada yang 1 kiloan ya. Jadi melihat ukurannya sih sekilas memang kecil-kecil, tetapi ternyata dalam tanda kutip bobot ya, dalam bahasa Jawa itu bobot. Jadi ukurannya sudah alhamdulillah, dari ukuran memang kelihatan nggak begitu besar, tapi dari bobotnya itu sangat bobot lah ini. Apalagi ini sob, ini satu lagi ya, rafianya terlalu kecil. Ini perlu diinformasikan. Nah ini ada yang coba dibuahkan 2. Semoga ini jadi ya. Dalam arti dua-duanya bisa sekiloan gitu sudah lumayan alhamdulillah. Nih, jadi alhamdulillah rancak, dalam arti seragam ya ukuran buahnya. Jadi kisaran 500 sampai 1 kiloan. Ini bahkan ada yang di atas buahnya, karena memang kemarin ya kondisi layu luar biasa, banyak tanaman yang kondisinya stres, dalam arti shock karena ya kena rendam air kemarin, kena hujan itu. Tapi alhamdulillah walaupun beberapa buah polinasinya nggak jadi, tapi ya dengan usaha dan doa alhamdulillah sudah jadi. Nah ini kayak gini sob, ini perkiraan saya 1 kilo lebih sob. Coba kita timbang ya, saya penasaran dengan melihat ukurannya ini besar, lebih besar dari yang tadi. Coba kita cek, bismillah. Ini agak ke dalam sob, kita cek ya sob, kira-kira berapa. Nah ini ya, mana ini, tuh ya kan 1,1 sob. Jadi dari ukurannya ini Honeyclub ini luar biasa sob. Bahkan kemarin di mentor kita ini yang saat ini kita jadikan sebagai acuan, itu tempat beliau bisa 3 sampai 3,5 sob. Alhamdulillah ya, memang Honeyclub ini ukurannya besar dan kayaknya layak ya kita buahkan, satu pohon itu bisa 2. Nah ini berpotensi, yang jelas semakin banyak buahnya ya semakin banyak potensi margin yang didapat nanti. Oke, jadi aktivitas hari ini tadi Mas Warsono sama Mas Idam nali juga. Nali dalam arti nali buah yang belum ketali ya, yang mungkin ada buah susulan ya, entah buahnya di atas. Nah, jadi awalnya kayak gini sob.
bungkik-bungkik gini atau buki ya istilahnya. Tetapi seiring waktu berjalan, akhirnya buahnya membesar juga. Ya alhamdulillah. Yang mau tanya-tanya sob bisa chat di kolom komentar ya. Yang mau subscribe silahkan. Dan ini alhamdulillah ya, yang bawah sudah mulai dibersihkan sama Mas Marsono, sama Pak Ardi, sama Mas Idam. Jadi rumput-rumputnya mulai dibersihkan dan kelihatan rapi ini. Alhamdulillah. Sementara itu ya sob, mungkin yang bisa saya informasikan. Sekali lagi yang mau like, yang mau subscribe, yang mau komen silahkan. Yang mau belajar monggo bisa main kesini ya di Ngerowo Pening Edupak. Dan sekali lagi saya informasikan bahwa video yang saya liput hari ini, misal hari Senin ya, ini akan tayang di hari Selasa di jam 12 siang. Oke, sementara itu yang bisa saya sampaikan. Saya pribadi mengucapkan terima kasih atas waktu Anda menonton video saya. Sekali lagi yang mau subscribe, yang mau komen silahkan. Terima kasih atas waktunya. Selamat ngabuburit. Selamat menunaikan ibadah puasa. Salam sehat selalu dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.